Halo semuanya, kembali lagi di channel gua, dan hari ini gua pakainya skinnya Rafael karena apa guys? Karena ini Rafael literally ada di sebelah gua. Bilang Vel, ngomong Vel. Yo, what up? Ajre kejebak hujan di rumah gua. Benar sekali, gua kejebak rumah. Kejebak hujan ya guys ya. Jadi gua lagi di rumahnya Rafael. Anyway, di sini gua mau main build battle guys. Mau main mana nih ya? Yang holiday mode. Pilih. Gue menangin semua. Anjay, sombong. Udah, gift. Oke, okay, gift. Kalian mau di gift apa guys? Iya guys, kasih gift diamond kali ya guys ya, GG Gaming kali guys. Iya, bikin diamond aja cuy. Goblok, enggak lah, enggak gitu juga bang. Kita buat kotak gini ya guys ya. Bikin kotak begini kan. Terus itu kita buat kayak kebuka. Iya, boxnya lagi kebuka gitu loh. Terus itu ini kayak, mungkin kayak talinya sudah kebuka gitu. Terus itu bagian sini kita bisa tutup pakai gold guys. Ya, dalam giftnya itu ada merchantnya gitu. Nanti kita dalamnya mungkin kayak apa ada gitu. Boneka itu, boneka badut keluar ke atas. Kayak gini. Nah, terus mungkin kita bisa buat kayak Santa kali ya di sini. Oke okay, guys, di sini kita buat janggutnya juga ya guys ya. Jangan lupa guys ya, Santa tuh berjanggut tuh. Oh, nice. Tuh guys, Santanya tuh guys. Wah. Oh, Merry Christmas. Pala kau gua Merry Christmas. Nice. Coba kita lihat dulu aja. Wih deh tuh guys ya. Gitu nah, doang ya guys ya. Enggak mungkin. Let's ini go. Gua soalnya apa namanya guys, rada gak kebiasa guys sama kontrolnya si Rafael. Ini juga mouse juga beda banget. Iya, mouse beda banget guys, jadi rada susah. Itu atasnya kenapa begitu sih? Enggak tahu, para GV begini semua guys, bosenin gitu kayak aduh. Apa ini? Pop. Enggak, makanya mereka pengen bikin tali simpul cuman terus apa ini Santa malah. Enggak, itu bukan Santa, itu kurcacinya Santa itu. Kurcacinya nih malah bikin tai anjir. Iya, pop. Kan GV-nya pop gitu maksudnya. Kepala otaknya lah. Apa oh, ini? Christmas tree. Christmas tree gitu. Oke lah. Sudah ada beda dikit. Gak cuma kotak. Wow, pop. Cuma begini doang guys build-nya. Oh my god. Ini apa ini? What is that, bro? Bro, what is this, bro? Super pop. Bro. Not abomination, bro. Ini kayak kue, guys. Tuh ada yang buat begini. Ah, cuma menang oh, backdrop doang, pop. Sok ya itu. Iya, cuman nyosoknya doang ini. Aduh, semua buildnya per kotak semua loh. Pop. Guys, ini nanti reputasi akun saya di sini jadi terkenal. Ini dong kayak gimana dong. Nah, ini. Guys, apa nih gua juara 5? Iya guys, kecewa guys. Wah, gila sih emang dari akunnya Rafael sih guys, emang suram sih guys. Apakah Aldrelon bisa jadiin akun gua juara 1? Bisa enggak, Dre? Mungkin bisa. Oke guys, di sini ada dollhouse, ada magnet, ada ninja, ada screw, ada light bulb. Oke, kita akan buat sesuatu guys dimana semua tidak orang akan tahu. Kita buat kayak light bulbnya kayak jadi ini lebih kare steampunk ya guys ya. Bikin build juara satu Dre. Gak tahu bisa atau enggak nih Vel, kan lu bau anjir. Terus juga ini PC lu anjir, nggak enak kayaknya. Jadi Vin, lu tahu kan Vin? Ah? Kenapa build gua kurang bagus itu karena memang PC gua Vin. Jadi mendingan lu kasih PC lu ke gua gitu kan biar buildnya jago. Pala otaknya lah alasan guys. Gue cuman karena tidak biasa aja nih, bukan gak enak. Ini perasaan gak keburu dah guys. Siapa yang baru pertama kali ngelihat alat Bang Azrik? Saya. Tuh guys tuh, udah light bulb tuh. Light bulbnya terakhiran anjir. Jelek banget anjir, goblok. Wah, gua kasih pol sama tahu gua. Suram anjir. Ini apa sih maksudnya kok? Ini apa lagi? Oh, oke. Pop. Enggak mau tahu guys, makanya super pop semua. Gua enggak mau tahu nih mau konsepnya gimana gua super pop anjir. Bagaimana caranya menang build battle ini iPixel? Pokoknya vote aja semuanya super pop nanti. Nih, ini bukan light bulb guys, ini pisau anjing. Ini kenapa pedang sih? Ini pedang aja, ada orang salah baca tema ini, jamin sama gua. Ini pasti lagi bikin video apapun build-nya saya bikin pedang gitu kan. Hahaha. Iya, makanya. Tuh guys ya, dari belakang sini tuh guys. Itu lihatnya jangan dari belakang, bodoh. Nah ini gini semua guys, super pop semua guys, pada nggak kreatif guys. Apalagi ini semua super pop, nggak mau tahu anjir, bodoh amat. Build gue burik soalnya guys. Ada pop tapi emang jelek sih guys, ini masalah build mereka emang jelek semua guys. Apa ini? Oh, bola pecah cuy, bola pecah. Ini gue jamin pasti gue juara 5-an gitu tuh guys. Ini napa bot anjir, what the hell? Orang gitu. Temanya dibaca bang. Tema tolong dibaca dong, astaga. Kalau sampai menangin perahu sih orang-orang Epixel. Super pop anjir. Super pop, nggak mau tahu anjir super pop.
Oh, juara 3 guys, lumayan guys, lumayan, not bad okay. Lah ya, juara 3 lah ya. Improvement lah ya, juara 3. Kayaknya bisa di juara 1 nih. Habis ini juara 1 langsung kali ya, langsung ya. Ronda 3 guys. Ada top hat, ada snake. Spring, sumpah. Snake aja kali, snake. Atau snake, oke okay deh. Gua lebih pede kalau menang pakai snake. Snake lah, anjim. Pokemon, bikin Pokemon. Arbok. Apa tuh Arbok, gak ngerti anjir. Kita bikinnya rada pojokan ya. Kita learn from our mistake ya guys ya. Bocil-bocil dajal di Hypixel ini liatnya gak dari depan gitu guys. Pojokin ke belakang biar mereka gak bisa lihat dari belakang, tapi liatnya dari depan doang. Iya benar. Jadi sini ada ular di sini. Tapi ularnya kita harus bikin lebih berisi dikit guys. Kasian guys. Nih gua, kita tambahin ular di sini guys ya. Cuman nih ularnya kok rada jelek ya guys. Easy lah, ini menang lah, juara 1 lah guys. Kalau gak juara 1 lagi sih kecewa lagi sih guys gua. Udah sih guys, pensiun Hypixel sih. Fix anjir. Ini kita bikin ular kobra ceritanya. Lihat ya Pinya, nanti ada yang bikin cuman bikin ular panjang gitu, cuma sedikit doang lurus terus enggak ada bentuk apa-apanya. Iya, iya. Waktu dikasih 5 menit. Lihat ini ya. Pas itu kita pakai button mungkin. Jelek sekali ya, Bung. Kalau gue lihat. Kalian mau ajar tidak jago, ganti saja PC dia. Langsung gak terbiasa sama tombolnya. Iya nih, tombolnya nih aneh semua guys ya. Wih. Oke guys, ini teknik dimana harus merame-ramekan build. Nah dah. Jelek banget. Jemukannya jemuk. Ini ulet anjir. Ini ulet anjir. Yang ada di film Bugs itu loh. Iya yang di Bugs. Bugs Life. Liter yang si gundik. Nah, bener kan kata gua apa? Ada aja yang garis begini kan? Emang pop. 5 menit lo dikasih waktu lo. Snack anjir, snack. Liter snack. Nah, ini punya gua dong, tuh. Nah, ini harusnya punya gua, harusnya kalau demo di improve harusnya bisa lebih. Kalau bisa tuh dikasih wool apa green wool, astaga guys. This is not. Iya. Yeah. This is report guys ya. Enggak boleh lihat ya guys, ada rudal hitam. Ini apa lagi ini? Astaga guys. Saya bisa memprediksi masa depan. Ah, oh. Ini kita perasan juara satu nih, Vel. Sabar, ini apa ya? Enggak. Itu maksudnya yang redstone yang di bulu itunya apa? Onjer. Ular-nya gendut guys, cabi. Cing. Ayo gua kasih oke lah. Jadi kali ini lebih mirip ular guys ya. Apa ini? Ini ngocir. Ini muka atau muka anjir guys? Pop. Business. Ngocir lidahnya gede banget guys. Oh my god. Wow. Itu kayak lagi disodok rudal anjir ini, bukan ini, astaga. Ini anjir itu apa sih? Kukuna anjir yang ada di Pokemon anjir. Kukuna apa sih namanya? Wow. Enggak tahu guys, gua enggak tahu guys, enggak ngerti Pokemon. Enggak mudeng Pokemon. Ini ulet anjir, semua pada bikinnya ulet anjir, enggak ngerti. Ini apa lagi? Oh, ini mau ular putih guys ya ceritanya. Cuman ini macam pet. Bukan guys, keju guys. Tuh guys, pada buat ulet semua guys. Gua ubu banget mas. Anjay, ubu. Hey. Akhirnya juara satu, let's go. Raffel apa ya? Akhirnya guys, juara satu. Let's go. Juara satu guys, kalau organik gua apa yakin bisa menang. Berarti gini ya guys ya, okay. Karena sudah bisa juara satu begini, apakah Raffel bisa menggantikan Malik jadi Raja Vermilion? Waduh. Oke okay guys, jadi kalian gua jokin Raffel biar dia ini guys, katanya mau kudeta si Malik guys ya. Soalnya enggak becus guys dia jadi raja di FIFA Fantasy, oke? Okay? Oke okay guys, jadi itu ya guys. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. And see you guys next time. Bye bye.